Assalamualaikum, selamat datang ke Ardi Sa'id Channel. Kali ini saya bawa anda ke Kampung Tanjung Parang, Kota Semarahan yang letaknya sekitar 20 hingga 30 km dari pusat Bandaraya Kuching. Jika dari sama mall Kota Semarahan, sekitar 8 hingga 10 minit sahaja. Kampung ini tidaklah terlalu besar namun mempunyai keunikan dan keistimewaannya yang tersendiri. Ini adalah jalan masuk, geng. Terdapat papan tanda di situ menulis Kampung Tanjung Parang. Okey, stay tune, geng. Kampung Tanjung Parang, Kota Semarahan. Ini adalah pintu air bagi memudahkan petani menjaga tanaman dan ia membuktikan bahawa pekerjaan tradisi penduduk kampung ini ialah bertani. Jauh di sana ialah Batang Semarahan yang kita dapat lihat. Seperti mana yang saya katakan tadi bahawa kampung ini mempunyai keunikan dan keistimewaannya yang tersendiri, terdapat pelan kampung yang memudahkan pengunjung mengenali dengan lebih pantas kedudukan sesebuah rumah dan beberapa foto berkaitan aktiviti kampung turut dipamerkan di pondok di tepi jalan masuk. Setiap lorong pula dibuat bertanda. Tepi-tepi jalan juga terus dihias secara kreatif menggunakan barangan terpakai. Hal ini menggambarkan penduduknya mengamalkan sikap kerjasama yang tinggi dalam memajukan sesebuah kampung. Syabas dan tahniah warga Tanjung Parang. Sungguh unik dan menarik kampung ini. Terdapat juga kemudahan-kemudahan lain seperti dewan-dewan, gelanggang-gelanggang sukan, tabika kemas dan koperasi. Dan juga terdapat sebuah masjid di kampung ini yang saya lihat. Kesimpulannya, kampung ini sesuai dijadikan tempat untuk golongan pelajar pengajian tinggi atau kelompok persatuan yang ingin mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Saya yakin mereka akan puas dan dapat mempelajari kehidupan masyarakat kampung secara total. Stay tune, geng. Semoga rakaman ini bermanfaat kepada anda. Jika anda ingin saya rakam di tempat yang lain pula, anda boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah ada masa, ada ruang, saya akan tunaikan dan kongsikan untuk tatapan kita bersama. Assalamualaikum, Ardi Sa'id Channel di Kampung Tanjung Parang, Kota Semarahan.